dan menjadi tanggungjawab kita dalam dewan ini, sama ada pemimpin yang ada sekarang maupun pemimpin generasi muda, mengambil iktibar daripada cara Tun Taib mengemudikan Sarawak. Dan seterusnya insya-Allah Sarawak menjadi tumpuan bukan saja di seluruh negara tetapi mungkin sebagai permata dalam menghidupkan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama.